Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali majelis kita sama-sama baca umul kitab Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى الحمد رب العالمين الحمد رب العالمين kita mau baca hadis tapi sudah diterjemahkan ya. Dari baca hadis itu nanti banyak pelajaran yang diambil. Oke. Okay. Hadis ini kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor 1448. Patutnya di setiap rumah ada kitab Riyadhus Shalihin ya. Kitab Riyadhus Shalihin ini kitab hadis pendek damit karangan Imam Nawawi, Imam Mazhab Syafi'i. Banyak jual di kedai itu. Kalau pergi ke dia nanti tengok lihat hadis Riyadhus Shalihin banyak terjemahan Melayunya. Jadi dalam hadis Riyadhus Shalihin hadis ini nomor 1448. Ada tulis di bawah tuh muka surat pertama ya. Tajuknya kediaman Anda dikerumuni malaikat. Ini cerita malaikat yang datang ke rumah kita nih Pak. Apa ceritanya? Inilah dia. Orang kalau tidak tahu, dia tidak tahu macam mana nak melagau malaikat ke rumahnya. Kalau malaikat datang ke rumah, orang itu akan diampun Allah dosanya. Orang itu akan ahli jannah insya Allah. Ini ceritanya di sini. Memanfaatkan peluang semasa berada di rumah bersama insan tersayang, khas pada hari baik, bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan, Khamis malam Jumat, hari baik bulan baik ya. Dalam hadis Bukhari Muslim, hadis sahih Bukhari Muslim ya, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkisah Abu Hurairah maksudnya, Rasulullah pernah berpesan, kalau teks Arabnya ada di sini bahasa Arabnya, katanya di sini, inna lillahi malaikatan yatufuna fil turuq. Yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr fa iza wajadu qauman yazkuruna Allah azza wajal tanadau halummu ila hajatikum. Di bahasa Arabnya, bahasa Melayunya sudah ada di sini. Terdapat dalam pentadbiran Allah malaikat yang bertugas mundar mandir di jalan. Ada malaikat berjalan merayau ke sana ke sini kerjanya. Di burung pengai datang, di berakas datang. Subhanallah, mundar-mandir. Ini kerja malaikat. Mencari ahli zikir. Mencari di mana orang berkumpul. Itu maksudnya. Mencari di mana orang berkumpul, sholat maghrib berjamaah, menunggu sholat isya, kita baca hadis. Tadi kita baca fatihah. Nanti kita sembahyang isya. Ada kalanya kita baca yasin, malam Jumat. Sama juga tuh. Atau orang yang berzikir. Di mana orang berzikir, sembahyang tuh zikir ya. Sembahyang itu zikir, mengaji itu zikir, zikirnya luas, artinya berbuat taat kepada Allah. Jika para malaikat terjumpa kumpulan manusia yang berzikir kepada Allah, mereka saling menyeru, berseru, mari ke sini, katanya dipanggilnya kawan-kawannya, marilah ke sini merebut hajat keperluan kita. Kerja malaikat itu di mana orang berkumpul, jaganya ke sana, itu kerjanya. Malaikat ini tugasnya banyak, malaikat banyak kategorinya. Ada yang menyuruh orang salat, malaikat juga masuk waktu salat, lai salat tah katanya. Tidak payah disuruh babunya, tidak payah disuruh indungnya, tidak payah disuruh bapaknya. Salatlah anak tuh. Siapa yang suruh? Malaikat.
tuan rumah melagau mengadakan majelis di sini, siapa yang menggerakkan hati tuan rumah itu? Itu malaikat, itu kerja malaikat. Itu malaikat kategori lain. Ini malaikat kategori yang mendatangi di mana orang berkumpul. Lantas ahli zikir tersebut diselubungi sayap malaikat hingga ke langit pertama. Sekarang malaikat banyak di sini sampai ke langit. Diselubungi, diliputi, diselimuti malaikat. Malaikat terbuat daripada nur cahaya, tidak nampak. Tapi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah malaikat terlihat oleh sahabat. Waktu Rasulullah duduk dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang malaikat duduk berselimpuh di hadapan malaikat, di hadapan baginda Rasulullah. Pernah siapa dengan pernah dengan ceritanya? Pernahkah? Rasulullah duduk dengan sahabat, sekali datang malaikat berselimpuh di depannya, tuhurnya ditahutkannya dengan tuhur Rasulullah. Tangannya diletakkan dia di atas paha Rasulullah. Pernah dilihat oleh sahabat. Terjadilah soal jawab antara Rasulullah dengan malaikat. Malaikat banyak bertanya. Ada 4-5 pertanyaan. Bila sudah selesai, macam interview bah. Bila sudah selesai, malaikat pun pergi. Kata Rasulullah, kamu tahu siapa yang datang tadi? Tidak tahu. Itulah Jibril, katanya. Wah, katanya. Kalau saya tahu Jibril, saya salam tadi itu, kata orang itu. Subhanallah. Kalau saya tahu Jibril, saya rangkul tadi, katanya. Penasaran, kata orang Indonesia, penasaran. Apa itu penasaran, kan? Menyesal. Wah, menyesal. Menyesal saya, katanya. Jadi malaikat tadi berkumpul, dia berlapis-lapis, ramai besulnya, Pak. Ramai. Sampai ke langit bersusun. Malaikat tu dari langit ke sini macam kita keluar bilik saja. Kecepatan malaikat kecepatan cahaya. Dari langit ke sini macam kita keluar bilik saja. Itu malaikat. Malaikat ini bercakap dengan Allah. Ini perbualannya. Nanti di rumah siapa mereka berkumpul? Ditanya oleh Allah. Apa yang mereka baca? Nanti ditanya Allah nanti di sini. Lantas ahli zikir tersebut diselimuti sayap malaikat hingga ke langit pertama. Malah dalam pada itu Allah bertanya. Tengok. Allah bercakap. Allah menyebut kita ni, Pak. Subhanallah. Allah bertanya. Justru Allah sendiri lebih tahu. Allah lebih tahu sebenarnya. Tapi bertanya lagi. Kenapa? Mulianya orang berkumpul ini. Subhanallah. Berapa orang yang hadir itu? Berapa lelaki, berapa perempuan? Berapa yang veteran, berapa belia, berapa anak-anak? Subhanallah. Justru Allah sendiri lebih tahu apa yang dikatakan hambaku itu, apa yang mereka baca. Allah tanya, mengapa mereka berkumpul? Apa yang mereka sebut? Oh, mereka membaca hadis Nabi-Mu, ya Allah. Contohnya lah ya. Rasul bersabda, lantas malaikat mengatakan, mereka bertasbih. Kita tadi sudah bertasbih, subhanallah, subhanallah. Mereka bertakbir. Kita sudah Allahu Akbar tadi. Mereka bertahmid, alhamdulillah, sudah tadi. Mereka bertamjid, la ilaha illallah, sudah tadi. Apa yang mereka baca? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Empat benda. Pertama apa? Tasbih di sini. Sini pertama tasbih. Subhanallah. Takbir, Allahu akbar. Tahmid, tamjid, la ilaha illallah. Kita baca sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sudah merangkumnya empat nih.
sudah merangkumi. Tapi dalam pertanyaan itu disebut tasbih dulu, baru takbir, baru tahmid, baru tamyid. Tapi yang diajar Rasulullah dalam zikir, subhanallah, walhamdulillah, walailallahu akbar. Apa yang mereka baca? Allah bertanya. Mereka menyebut apa? Subhanallah. Kalau yang Yasin, Yasin lah. Wah, mereka baca Yasin, ya Allah. Malam Jumat. Mereka baca suratul kahfi. Mereka baca al-waqi'ah. Baca suratul muluk. Allah bertanya lagi. Adakah mereka melihat zatku? Kenapa mereka menyebut-nyebut aku subhanallah, walhamdulillah, walailallahu akbar? Pernahkah mereka melihat zatku? Kata Allah kepada malaikat. Jelas malaikat, tidak. Demi Allah, mereka tidak pernah melihat zatmu, ya Allah. Mana pernah mereka melihat? Nabi Muhammad pun tak nampak Allah. Siapa nabi yang pernah meminta nak melihat Allah? Siapa nabinya? Nabi Musa sekali? Pingsan. Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, saya ingin melihat zatmu. Apa kata Allah? Tengok gunung tu nanti. Kalau gunung tu bertahan tak hancur, mungkin engkau boleh melihat aku, kata Allah. Sekali, hancur gunung batu tu. Tengok macam ais. Pingsan Nabi Musa. Ya Ilahi, menyesal aku, katanya. Menyesal aku. Nabi Ibrahim pernah meminta kepada Allah, arini kaifatuhil mauta. Wahai, ya Allah, perlihatkan sama aku macam mana engkau menghidupkan makhluk yang mati. Ada dalam suratul Baqarah. Ya, kalau ada Quran tu senang tadi. Tak apalah. Ha? Nabi Ibrahim meminta kepada Allah apa? Nak diperlihatkan macam mana menghidupkan makhluk yang mati. Wa iz qala Ibrahimu rabbi, wa iz qala Ibrahimu li rabbi, rabbi arini, wa iz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min. Waktu Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, tolong lihatkan kepadaku macam mana cara menghidupkan makhluk yang mati. Kalau kita nak hidup nanti macam mana? Sekali kata Allah, fakhudz arba'atan minat tayr, tolong tangkap empat ekor burung. Suruh tangkap empat ekor burung. Ini ada dalam halaman 44 ayat 260 suratul Baqarah. Ayat 260 suratul Baqarah. Kata Allah, tolong tangkap empat ekor burung, kemudian cencang. Cencang, lumat. Kemudian dibaurkan, yang empat ekor tadi dibaurkan. Lepas dibaurkan semua dah bercampur, baru dibagi empat tumpuk, satu tumpuk, satu tumpuk. Kemudian yang satu tumpuk ini letakkan di atas bukit sana. Satu lagi di bukit sana, satu lagi sana, empat tempat yang berasingan. Kemudian panggil. Datang burung tu. Sekejap. Sudah dihancur lumat, cair, kemudian dibagi empat tumpukan, empat ekor tadi kan, padahal sudah bercampur paruhnya, kakinya, bulunya, tulangnya, darahnya sudah bercampur. Kata Allah, letakkan sini setumpuk, jauh-jauh. Bukit apa? Shalila? Apa lagi? Sabandar? Apa lagi? Penting diletakkan di tempat yang berjauhan. Sekali panggil, panggil, datang. Hidup. Macam otomatik, Pak. Kerja Allah ini macam otomatik, Pak. Kun fayakun. Kita kena ingat tu. Kita kena ingat Allah. Kalau lupa kepada Allah susah. Kalau tak ingat Allah susah. Lalu kata Allah, pernahkah mereka melihat zatku? Belum lagi, ya Allah, mana ada. Kata Allah, bagaimana jika mereka melihat zatku? Coba, bagaimana kalau mereka diberi peluang melihat zatku, kata Allah kepada nabinya. Nabi yang cerita, ya, tapi ditanya malaikat. Jadi cerita bersambung nih. Yang bercakap Rasulullah, yang berdialog siapa? Allah dengan malaikat. Malaikat yang datang ke sini, Pak.
yang mengagak di mana orang berkumpul tuh. Kalau setiap hari berkumpul, setiap hari diagak malaikat. Kalau haji sembahyang dengan istrinya sembahyang, cuma di rumah dengan anak-anaknya, datang malaikat ke sana. Ya Allah, haji itu dengan hajah dengan anaknya sembahyang berjamaah, berzikir. Subhanallah. Pernahkah mereka melihat zatku, kata Allah? Malaikat menjelaskan, belum lagi ya Allah. Belum lagi, katanya. Subhanallah. Allah bertanya lagi, bagaimana jika mereka melihat zatku? Kalau mereka nampak Allah macam mana? Allah menanya kepada malaikat, Rasul menjelaskan, jika mereka melihat zatmu, niscaya mereka akan lebih tekun beribadat, bertamjid dan bertasbih. Kalau mereka melihat zatmu, ya Allah, mereka tidak ngalih lagi ya Allah. Tidak pernah boring lagi ya Allah. Tidak pernah bosan lagi. Memujimu ya Allah. Karena mereka, bila mereka ada peluang melihat zat Allah, mereka akan cintanya maksimum. Seterusnya, Allah bertanya lagi, apa yang mereka dambakan? Mereka mau apa sebenarnya? Sepertinya orang beriman nih, dia mau apa sebenarnya? Jannah, ya? Jangan pikir benda lain. Kalau pikir benda lain, takut-takut nih tidak dapat jannah nanti. Kalau pikir benda lain, jangan nyala lupa jannah, nanti tidak dapat. Tapi kalau hari pikir jannah, ya Allah jannahmu, ya Allah, jauhi kami daripada azab neraka, ya Allah. Subhanallah. Ada seorang ulama, namanya Yahya bin Mu'az al-Razi, dicakap macam mana? Kalau orang itu takut siksa neraka, seperti takut tidak ada duit, pasti dapat surga, katanya. Kalau orang itu takut azab neraka, seperti takut tidak berusin, pasti dapat surga. Orang tak takut neraka, aja takut. Tapi lama hajah di sana tidak takut. Nah, hajah tu takut ya, katanya. Maknanya benar takut tu. Kata Yahya bin Mu'az, kalau orang tu takut api neraka, seperti takut tidak makan, dapat surga tu, katanya. Di sini, apa yang mereka mau? Kata Allah kepada malaikat yang datang mengagak tadi, mereka mau jannah, ya Allah. Lalu Allah tanya lagi, mereka mendambakan itu menginginkan, ya, bahasa standard itu. Mendambakan artinya apa? Menginginkan. Adakah mereka nampak surga? Kata Allah. Malaikat menjawab, tidak, ya Allah, mereka tak melihat surgamu, ya Allah. Subhanallah. Belum nampak surga tapi sudah cinta surga. Tak melihat Allah tapi cinta Allah. Dalam Quran disebut orang beriman akan melihat Allah nanti di mana? Di surga. Di surga. Di surga. Ada ayatnya. Dalam surah Al-Qiyamah ada. Mereka belum nampak jannah tapi sudah cinta jannah. Lalu ditanya lagi oleh Allah, bagaimana jika mereka melihat surga, katanya. Coba, kata malaikat, seandainya mereka terlihat surga, niscaya mereka akan berkeinginan yang lebih dan gigih untuk meminta surga, dan akan hebat keinginannya terhadap surga. Kalau dia sudah pernah lihat, berarti dia sudah kenal. Kalau sudah kenal, dia akan cinta. Masya Allah. Kenapa tak cinta? Tak kenal, tak tahu surga. Kenapa tak cinta Allah? Tak kenal Allah. Ramai orang tak cinta Allah. Cinta di lidah saja. Lidah saja yang cinta. Belum masuk ke hati lagi. Kenapa apa? Karena tak kenal. Orang Melayu cakap, tak kenal maka? Tak cinta. Tak kenal maka tak sayang. Kemudian, Allah bertanya lagi,
Mereka minta perlindungan apa? Apa yang mereka takuti sebenarnya? Kata Allah kepada malaikat. Apa yang kita takuti? An-nar, azab neraka. Kata malaikat, mereka takut pada api nerakamu ya Allah. Allah tanya lagi, sudahkah mereka melihat neraka? Kata malaikat, belum lagi Allah, baru dengar cerita saja. Subhanallah. Dalam neraka itu ya, ada sumber menerangkan, orang mati dalam seminit 40 kali. Dalam seminit 40 kali mati. Mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup. Tidak putus-putus. Itu dalam, ada dalam surah itu, la yamutu fiha wa la yahya katanya. 40 kali mati. Bila mereka dah balik-balik mati hidup, mati hidup, tidak tahan lagi, sekali mereka panggil petugas neraka. Siapa petugas neraka ini kan? Ya, siapa namanya? Malik. Ada Malik sini kah? Mereka panggil malaikat Malik. Tengok ayatnya dulu ya. Malik katanya, mintalah ke, kata siapa tadi? Penduduk neraka. Bila nampak Malik, mereka panggil Malik. Malik, kalau boleh kami mau mati selajur, jangan tak hidup lagi. Dah tahan lagi ni. Tengok di sini ada ya. Kalau Quran besar senang sikit. Ya Malik, lihat di alaina rabbuk. Tapi jangan besar sangat. Wahai malaikat Malik, kalau boleh kami mau mati selajur, jangan hidup lagi. Wah. Apa kata Malik? Begitulah seterusnya nasib kamu. Alaman 495 ayat 77. Cerita malaikat penduduk neraka bercakap dengan malaikat Malik. Sejus. Oh, jangan tahlai. Ini saja. Ayat Az-Zukhruf namanya, surah Az-Zukhruf. Ayat 77 halaman 495. Ini tidak susah carinya. Alamannya susah lari alamannya. Yang bagus itu Mus'ab Madinah yang jauh itu jauh kah? Itu cantik. Baik, ataupun Mus'ab Brunei yang UBD punya. Tapi yang besar, jangan besar. Malaikat Malik ditanya oleh siapa tadi? Penduduk neraka. Minta mati, jangan lagi hidup. Ya Malik, lihat di alaina rabbuk katanya. Wahai malaikat Malik, kami mau mati terus, jangan lagi balik-balik. Alaman 495. Tak sendiri ya. Barakallahu fi. Okey. Tak ada. Kata penduduk neraka, ya Malik, kami mau mati terus, selesai masalah. Tengok apa jawabannya tadi. Cakap 77 tadi ya. 77. Kata malaikat Malik, qala innakum makithun. Kamu beginilah nasib kamu terus menerus. Tengok ya. Innakum makithun. Pendek saja, dua patah perkataan. Beginilah, artinya khalidina fiha. Kamu kekal macam ini. Subhanallah.
Terus apa yang mereka risaukan? Kata Allah, mereka risau kepada apa tadi? Azab neraka, azab neraka, azab neraka. Allah tanya lagi, pernahkah mereka melihat neraka? Allah tanya, adakah mereka melihat neraka? Kata malaikat, tidak, belum lagi ya Allah. Allah menyatakan, bagaimana jika mereka terlihat neraka? Tadi ayat dibaca maghrib tadi tentang neraka tuh. Tentang neraka tuh. Dalam Quran sebenarnya banyak cerita surga, banyak cerita neraka. Ayat apa tadi? Surah Insyaqaq. Nah, cerita orang yang di dunia tidak ingat nak mati, tidak ada baca Quran, tidak ada tazkirah, tidak ada pergi masjid, duduk di rumah sesuka hatinya saja, tiba-tiba nanti di sana masalah. Itu ceritanya surah Insyaqaq tadi. Baik, Allah menanya, sudahkah mereka melihat neraka? Kata malaikat, belum lagi Allah. Allah bertanya lagi, bagaimana kalau mereka nampak neraka itu? Kata malaikat, seandainya mereka terlihat neraka, niscaya akan jauh lebih giat berusaha menjauhi neraka dan lebih sangat takut terhadap neraka. Sekarang jalan ke neraka dipegang. Jalan ke neraka dipegang. Besar kecil tua muda. Dipegang siang malam. Jumat lepas, Jumat sebelum lepas ini, abang sholat di bandar, ada anak muda sebelah kanan tuh main Facebook sepanjang khutbah. Khutbah, khutbah tuh wajib didengar macam sholat. Khutbah tuh menghentikan dua rakaat sepanjang zuhur. La ilaha illallah. Mau nangis tengok muda tuh. Sama dengan sembahyang pegang main Facebook, betul. Melihat Facebook waktu khutbah sama dengan melihat handphone waktu sholat. Karena khutbah itu menggantikan dua rakaat sembahyang zuhur, itu maka sembahyang Jumat dua rakaat. Karena sudah digantikan oleh dua khutbah. La ilaha illallah. Sekarang jalan ke neraka dipegang siang malam. Sehingga lupa jannah, lupa Allah, lupa mati, lupa kubur, lupa semuanya. Tengok di sini, kalau mereka tahu atau pernah melihat neraka, mereka akan lebih rajin beramal dan takut kepada neraka. Subhanallah. Ini kesimpulannya nih. Ini kesimpulan cerita nih. Kesimpulannya apa? Kamulah saksiku, kata Allah kepada malaikat, dosa mereka ampun semuanya. Orang yang berkumpul, yang berbincang, baca hadis, baca Quran, bertazkirah, dosanya sudah ampun, kata Allah. Kamu saksiku, kata Allah. Ini hadis Bukhari Muslim ya. Kamulah sebagai saksiku bahwa dosa mereka telah kuampunkan. Bahasa Arabnya, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Inilah penghujung ceritanya. Duduk macam ini menghanyutkan dosa. Kalau kita baca astagfirullah, astagfirullah, belum tentu diterima Allah. Kadang-kadang astagfirullah bukan dari hatinya, lidah saja. Hatinya tidak ada apa-apa, kosong. Hatinya error. Error, Pak. Lidahnya on. Dalam, off, mana terima tuh? Blank. Yang like iblis, wah bagus sejini. Ini kata iblis, di like sama iblis. Tambah lagi istighfar ji katanya, tapi hatinya kosong. Gelak ketawa iblis, kambang iblis. La ilaha illallah. Tapi ini Allah mengasih istighfar, keampunan secara gratis, free, Pak. Ushidukum anni qad ghafartu lahum, kamulah saksiku, dosa mereka sudah diampun, kata Allah.
Subhanallah, subhanallah. Tapi ada yang cali di sini, ada yang lucu di sini. Malah ada yang malaikat yang bertanya, ada ceritanya. Dalam kalangan kumpulan yang berzikir tadi, ada orang yang masuk sekejap aja. Kemudian dia bedar, dia bukan nak pergi mendengar tazkirah, tapi ada hal dia ambil kunci kah, ambil duit kah, ambil apakah. Kemudian dia pergi. Tapi dia masuk. Ada nama di situ. Itu macam mana statusnya kata malaikat? Dapat keampunan kah? Kata Allah, dapat. Ah. Ini ceritanya. Dapat juga. Subhanallah. Subhanallah. Inilah ceritanya ya. Jadi duduk macam ini mengundang malaikat, menjadikan malaikat bercakap dengan Allah, kemudian menjadikan Allah memberi keampunan secara gratis. Secara gratis. Tandanya dosa sudah ampun, sesudah ini dia akan rajin berbuat taat. Dia insaf, dia bertaubat. Benda yang selama ini silap dia buat, dia tak mau buat lagi. Itu tandanya dosa sudah ampun. Dia berubah. Tanda dosa sudah ampun, orang itu berubah. Ini ada di sini pengajaran diambil pada hadis nih. Komentar tersirat di balik yang tersurat. Komentar itu sendiri yang susun. Nomor satu apa? Menggalakkan majlis zikir berjamaah terutama dalam kalangan keluarga supaya semua ahli keluarga meraih keampunan Allah. Itu pengajaran yang diambil. Dua, satu kaedah mengundang malaikat khas mendatangi rumah kediaman Anda, itu dengan mengadakan majlis zikir keluarga. Rugi kalau tak buat. Rugi. Rugi. Untuk apa rumah besar-besar kalau malaikat tak masuk? Orang sekarang ramai mengundang iblis ke rumahnya. Welcome iblis, welcome syaitan. No malaikat. La ilaha illallah. Sangat mulia dan agung insan yang berzikrullah. Allah dan malaikat memantau kegiatan mereka, dipantau, Bang. Sibuk Allah dengan malaikat dibuatnya, Bang. Tandanya orang itu mulia. Yang keempat, perlu mengetahui dan menghayati variasi zikir dan makna zikir tersebut seperti tasbih, takbir, tahlil, tahmid, tamjid. Tamjid itu la ilaha illallah ya. Tadi apa? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Yang kelima, perlu mengingatkan, meningkatkan keyakinan dan makrifah kepada Allah. Kelazatan zikir Anda bergantung kepada makrifah Anda sendiri. Macam mana nak rajin baca subhanallah? Dia karena memperdalam ilmu tentang ilmu ketuhanan ya. Sangat perlu dipupuk keyakinan dan rindu jannah agar cinta ketaatan meningkat. Rindu jannah karena ditingkatkan. Sangat perlu dijaga dan ditingkatkan khauf atau takut kepada azab neraka dan dosa juga. Ma'rifatullah akan meningkat dengan menghayati kalamullah. Ha, kalau kita buka Quran, tadi kita buka Quran sikit-sikit, ma'rifah kepada Allah akan meningkat insyaAllah. Rindu dan cinta surga akan meningkat dengan menghayati kitabullah. Kalau belajar sikit-sikit tentang surga, tentang neraka, cinta surganya akan meningkat. Takut dan risaukan neraka akan meningkat dengan memahami kitabullah. Sama tu ya, karena di sini banyak ceritanya. Orang-orang saleh zaman dulu, bila baca cerita tentang neraka, ada yang menangis. Ada seorang ibu tu, Hajah bah. Di zaman Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bila sudah sembahyang Isya, pernah memantau berjalan di lorong-lorong, di simpang-simpang kediaman penduduk Madinah, melihat apa yang dibuat oleh masyarakat. Rumah ini baca Quran, rumah ini baca Quran, rumah ini baca Quran. Setiap rumah baca Quran. Satu ketiga, terjumpa rumah seorang Hajah. Dia baca Quran. Yang dibacanya satu ayat saja. Ratusan kali, ribuan kali. Sambil menangis. Menangis. Subhanallah. Yang dibacanya surah Al-Ghasyiyah. Satu ayat pertama. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Halaman 592. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Itu dibacanya.
Menangis dia berdoa. Menangis dia berdoa. Rasulullah mendengar di luar. Macam mana rumah orang dulu tuh ya? Boleh didengar suara hajah mengaji di rumah, didengar keluar, Pak. Macam mana rumah itu tuh? Coba bayangkan. Rasulullah mendengar di luar, nangis terharu. Yang di dalam menangis terharu dengan kalamullah. Yang di luar menangis terharu dengan kalamullah, terharu dengan hajah tadi. Hal ataka hadisul ghasyiyah, sudahkah sampai kepadamu cerita hari kiamat? Orang itu tidak tahu cerita hari kiamat. Kenapa? Quran tak baca. Ada yang baca Quran tapi tak faham, tak tahu juga. Baru tahu cerita hari kiamat karena belajar Quran, baca maknanya, fahami dengan baik. Walaupun satu surah kecil, macam tadi surah Insyikak, itu cerita hari kiamat. Kata Rasulullah, ubannya cepat bertabur di kepala karena memikirkan ayat-ayat tentang hari kiamat. Cepat memutih uban di kepalaku ini, katanya, karena memikirkan kalamullah tentang hari kiamat. Orang sekarang cepat putih ubannya kenapa? Stres. Banyak beban ya, banyak beban otaknya ya. Na'udzubillah. Insan yang malas dan tak berzikir adalah mangsa tipu daya setan terlaknat. Nih. Orang tuh kalau malas berzikir, dia jadi habuan setan dia tuh. Habuan setan ya. Pada zaman sekarang, disedari atau tidak, sedar atau tidak, ramai manusia yang mengundang setan datang ke rumah kediamannya. Ayahnya, emaknya, anak nomor satu, anak nomor dua, menantunya, cucunya pun ikut. Na'udzubillah. Ada kalanya media genggaman adalah habuan malaikat dan ada kalanya habuan setan, musuh terkutuk. Kadang-kadang, pada kebanyakannya, habuan musuh ya. Adakah Anda tergolong konco setan? Konco itu apa? Kroni. Na'udzubillah. Apa arti na'udzubillah? A'udzubillah minasyaitanirrajim. Lindungilah aku ya Allah. Jagalah aku ya Allah. Perkara maghfirah adalah termasuk sesuatu yang asas dalam kehidupan mukmin. Maghfirah, keampunan tuh, ya Allah ampunlah dosaku. Itu asas. Orang tuh kalau dosa tidak diampuni, kalau dia menambah dosa lagi hari-hari, dia akan susah berbuat taat. Karena dosa tadi menyebabkan hati kamar. Dosa tadi membuatkan iblis strong. Kalau orang itu buat dosa, islamnya lampu besar, kuat, gagah. Dosa memberi makan iblis. Dosa memberi power kepada iblis. Menyebabkan malaikat kapisan, ada sialan katanya. Sialan, haji ini dah ada cucu masih lagi main itu katanya. Tapi di sini tidaklah ya. Mudah-mudahan ya. Perlu digali jenis-jenis dan keutamaan zikir dalam kehidupan mukmin. Perlu digali zikir ya, negara zikir. Perlu disusun dengan baik agenda dan jadwal zikir bersama ahli keluarga tersayang. Mau seminggu sekali, 10 hari sekali, 15 sekali, mau tiap malam. Duduk tiap malam lepas isya, lepas maghrib, baca waqiah, baca suratul muluk. Fadilat suratul muluk apa? Kalau baca suratul muluk, apa fadilatnya? Akan mensyafaatkan nanti dalam kubur, dijaganya dalam kubur. Ambah tadi datang dari Kianggek sini, separuh jalan dah tamat suratul muluk, alhamdulillah. Belum lagi masuk simpang arah apa tuh, dapat traffic light tuh, dah dapat suratul muluk saya tuh, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Selain faktor kesyaitanan, setan ya, ada beberapa faktor lain yang melarikan insan dari zikrullah. Yang menyesatkan manusia ada 4. Ingat tuh. Yang mengganggu manusia berbuat ibadah ada 4. Setan tuh 1. Ada lagi selain setan. Nafsu. Dalam ini tak betul.
dalamannya tidak betul, datang tuh setan. Kalau dalamannya baik, setan tidak berani. Tidak berani, takut setan melihatnya. Aduh, Haji ini nanti dia beristighfar nih katanya. Orang tuh kalau beristighfar, setan tuh kepisan tuh. Pingsan, lumpuh tuh. Astagfirullahaladzim. Dia pegang handphone kan. Astagfirullah, kemudian dia tutup. Jangan astagfirullah tengok juga. Itu sama dengan alhamdulillah tuh. Itu tipu saja astagfirullahnya. Berarti alhamdulillah dia tuh. Astagfirullah tutuplah. Besok jangan tengok lagi. Subhanallah. Sangat perlu disema. Jadi empat tadi ya. Asyaitan, nafsu, yang ketiga harta benda, pengaruh harta, orang itu lalai, pengaruh usin, pengaruh kerja. Yang keempat manusia, suami tak betul, istri pun terikut-ikut. Istri tak betul, suami pun kalah dibuat istri. Coba suaminya oke, insyaallah istrinya akan oke. Coba mak bapaknya oke, anak-anaknya akan ikut, insyaallah. Jadi empat ya. Satu apa? Setan iblis. Nah. Dua? Nafsu. Tiga? Empat? Manusia. Kawan. Pasangan hidupnya. Mak bapaknya. Kawan akrabnya. Kawan tak ke masjid. Macam mana dia nampak jalan ke masjid? Kawan tak pernah cukup cakap masjid. Macam mana? Coba berkawan berdangani orang cinta masjid. Dia akan bawa kawannya ke masjid. Sangat perlu disemak dalam Quran ayat-ayat mengenai seluk-beluk zikrullah, terutama sekali ada kaitannya dengan perdaya setan. Perlu disemak ya. Ini komentar jemaah nih. Ada student Ambaba. Lai, tolong komen dulu hadis ini. Catatan yang Ambaba buat, dia suruh komen nih. Si Alai pertama, si Alai kedua. Ada dua yang buat komentar. Ini penuntut di Unisa. Jadi nomor satu apa cakap? Masya Allah, tabarakallah. Mulanya saya tidak mampu berkata apa, lagi membayangkan betapa besar dan luasnya kasih sayang Allah, keampunan rahmat Allah Azza wa Jalla dalam artikel durian runtuh ini. Dulu buat tajuknya durian runtuh. Bagaimana mendapat durian runtuh dulu buat tajuknya, Pak? Bagi mendapat durian runtuh. Kalau bahasa Melayu, mendapat durian runtuh itu apa maksudnya? Kaya. Mendapat keuntungan yang besar. Untunglah kan, dosa diampurkan, malaikat datang ke rumah. Allah berbual dengan malaikat, memperkatakan kita ini. Dan Allah memberi keampunan yang gratis. Lebih dari durian runtuh lagi itu. Durian emas runtuh lagi. Itulah dulu ya. Itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti komentar ini boleh disemak nanti, komentar satu, komentar dua. Ini salah ini. Kalau mau mendengar ceramah tapi bahasa Arab nih, yang di bawah tuh punya link tuh ceramah bahasa Arab tentang hadis tadi. Kalau mau apanya teks hadisnya boleh dikirim nanti. Tadi PDF sudah diantar kan? Iya, sudah tadi. Itu diklik akan keluar hadisnya. Saya kuat sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bersyukurlah kita kepada Allah. Malam ini Allah mengampuni dosa kita semuanya. Mudah-mudahan bertahan ya, istiqomah. Mudah-mudahan amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa sayyidina Muhammadin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa ardana ya karim. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin wa an-nasa ajma'in. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد رب العالمين. تقبل منكم جزاكم الله خيرا وإن أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.